Oke Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya mau nyepu golok cecah tulang. Ini kepunyaan subscriber yang ada di Kota Sukabumi, Kang. Yuk lanjut. Ini pertama kalinya saya bikin golok full tank, Kang. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah bikin golok seperti ini. Baru kali ini pertama kalinya. Nah, ini hasil sepuhannya. Untuk kategori sepuhannya sih ini sepuhan tua ya, atas permintaan dari beliau. Sebenarnya sih sepuhan tua seperti ini kurang cocok kalau untuk nebas tulang karena rawan ompong. Tapi ini permintaan dari beliau sendiri, pengen sepuhannya tua. Sengaja saya tuain. Nunggu dingin dulu, Kang. Ntar kalau sudah dingin baru kita tes tajamnya. Ini hasil jadinya, Kang. Nah, jadi ini hasil asahannya. Tinggal kita coba dulu. Jika dirasa kurang tajam, Kang, asah sendiri. Karena saya gak punya tulang, kita cek aja di bambu. Udah gelap, Kang, mau hujan. Untuk desain ininya, ini tengker ya. Kalau pakai ngade kayu ataupun bambu mungkin kurang enak, agak melemprang. Mungkin sekian dulu, Kang, video dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, Kang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.